Assalamualaikum warahmatullahi. Kami belajar lagi semalam dengan Islam dan Iman akan mempersembahkan sebuah lakonan sepenuhnya sambutan dari Guru 2022. Sebelum kami mempersembahkan lakonan kami, sukalah saya untuk memperkenalkan watak-watak yang terdapat dalam lakonan ini. Saya sebagai storyteller, Lukman sebagai guru kelas, Daniel sebagai guru disiplin, Akif sebagai pengawas balak 1, Anik sebagai pengawas balak 2, Syarif sebagai pelajar 1, Said sebagai pelajar 2, Mushrif sebagai pelajar 3, Faiz sebagai pelajar 4, Haikal sebagai pelajar 5, Haziq sebagai pelajar 6, Had dan Adam sebagai pengguli, Fauzan dan Fakri sebagai mangsa. Suasana di kelas 3 Al-Bakri pada pagi itu sangatlah bising kerana ketiadaan guru di dalam kelas. Hey, nak. Aku buat nak. Jom bagi ayat je pun. Hari tu kita pergi tau. Yo ya, Aisyidir. Masa ni kenapa nak? Aku rasa masa ia ni. I love you. Tak, saya tengok. Kami dulu, mereka cahaya. Ya, macam yang memang respect, apa bisa untuk you? Aku respect. Ini kaitan ya, bagus. Tak, bagus tak, tak, bagus tak. Woi, jangan kaca bagi pula sama aku. Sebab aku mana sebab aku? Haa, tak apa. Ambil yang lain pun. Apa ada seperti orang? Berarti ambil pula sama kamu. Ini dia, dia mampu. Rek, bagi, buat tadi pun. Oh, ada yang sampai saya apa? Buat TikTok lah. Haa, ajar lah, saya yang tempat kan. Oh, saya pun. Daripada dia biasa je, dia buat TikTok lah. Yeah. Music, please. Okay.
Okay, everybody stand up, please. I'm done, sir. Okay, good job, Faiz. I'm done too, sir. Good job, Syed. I'm done, sir. Good job, Sharif. I'm done, sir. Good job, Mushri. I'm done, sir. Good job, Harik. I'm done, sir. Very easy. Ah, well done. Yeah, yeah, yeah. Yeah, hey, hey, you're done, huh? Not that. Wrong, okay? Yeah, wrong. This is it. I'm done, sir. Okay, good job, Ani. I'm done too, sir. Okay, sit down. Aki! Where is your book? I don't know, sir. I think I put it here. How about you, sir? Very sorry, sorry, that long reason. Okay, everybody, put your exercise book on my table right now. Wait, hantu yang kau pukul tak? Budak-budak, tak ada pandang. Budak. Tak tahu apa-apa. Okay, everybody done a good job. Adam, may you stand up? Yes, sir. Why is it your book have Aki's name on it? I don't know. I think he wrote his name in my book. Are you sure? I think that. Are you sure? Yes, sir. Aki, come here, please. Hurry! Is this your book? Hey, sir, this is my book. I know my book. There is my name here. Ada? Are you lying? Yes. Okay, Akif, you can sit down. Ada, as a punishment, you need to stand on the chair until the end of my class. No. Class, I told you earlier, it's a bad thing to do your friends, okay? Yeah, sorry. Selang beberapa minit kemudian, guru mengalami sakit perut yang sangat dahsyat dan meminta ketua kelas untuk menjaga kelas seketika. Class rep. Yes, sir. Could you take care of my student? Yes, sir. I can help you. Have a good day. Memang tidak. Beda. Cikgu, saya keluar. Nampak tak? Aku paham. Oh iya, kenapa aku depan ini? Ini salah hasil. Kau boleh lah, sini lah. Duduk, duduk, duduk. Adik, kau kenapa awak tak tahu diri? Kau kena spek aku. Nanti dia dah apa pula aku. Aduh, awak dah buka kerja dengan dia. Kau saya kenapa ni yang kau buat kerja ni? Boleh. Kau boleh, ya. Boleh. Malangnya, rancangan mereka gagal kerana disedari oleh guru disiplin. Ada penarik terus berlari dengan lajunya ibarat lepas gunung menuju ke kelas mereka kembali. Thank you.
Sewaktu rehat dalam pelajaran kantin, Adam Muhammad berjumpa dengan dua orang pelajar junior di kaki lima dan sekali lagi mereka melakukan kesalahan disiplin. Enak, aku nak kira-kira yang ada lagi. Kita duduk dulu kan? Tahu ya? Oh, sibuk! Oh, gimana? Ada minta yang? Nama-nama. Saya cek bayi kalau saya ke mana? Eh, betul ni? Oh, saya pun nipu! Mana kini? Saya gaya lah, mana kini? Saya mau ke Ewi. Ini apa tiga? Set, dua, tiga. Mereka kan gaya? Nama. Tanpa disadari, perbuatan mereka diperhati oleh pengawas sekolah. Semua ada berapa? Dengan pantasnya mereka menyelesaikan perkataan tersebut dan membawa mereka berjumpa dengan guru disiplin. Mau beli budak? Ya, masa beli. Nanti orang itu kan? Itu semua. Oh. Oh. Itu. Oh, nak usah tak? Berapa ya? Dego, ada hari beli budak tu. Kita boleh. Oh, dua ni awak pergi ke hari ya? Ada. Hari. Awak boleh panggil telefon tak? Ah, kami boleh cikgu. Tak tahu sebab ni. Membantu. Jangan dibuat, jangan tipu aku dah. Aku tahu dah. Orang ni banyak dah wang masalah kat sekolah ni. Dia dalam tabak. Bila kau saya, kita tahu tabak cikgu. Hari raya, kita mana? Kan sebenarnya. Tahu cikgu. Aku tahu dah, bila awak berhenti jadi pelajar yang sebenar. Kawan-kawan awak, guru awak, ibu awak, semua saya awak. Awak tak apa pasal tidur. Saya nak awak minta maaf dengan orang ini. Dia dah jadi awak berdiri lagi. Cikgu Daniel memberi nasihat kepada Adam dan Harith dan mereka berjanji tidak akan melakukan kesalahan disiplin itu berulang lagi pada masa. Dua, 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 dua